Selamat pagi guys, selamat pagi. Jumpa lagi guys di channel Apa Emri guys. Oke guys, pada hari ini kita menerima berita baik guys. Menerima berita baik dari pihak hospital di mana Mami Emri dibenarkan keluar pada hari ini guys. Sepatutnya Mami Emri tak boleh keluar lah, tetapi mungkin selepas kita memohon dan merayu lah kepada pihak hospital agar boleh Mami Emri keluar sekali lagi pada hujung minggu ni. Jadi pada pagi ni hari Jumaat, kita terima berita baik Mami Emri dibenarkan keluar untuk stay out lah, lebih kurang orang cakap stay out, berada di rumah, standby di rumah oleh pihak hospital guys. Jadi pada pagi ini saya dan Emri sahaja, saya dan Emri pergi menjemput mami dia di hospital. Nenek dia tak ikut serta, jadi kita berdua saja. Okay guys, jangan ke mana-mana, follow video saya ni sampai habis guys. Okay guys, seperti biasa Emri memang suka layan tab. Inilah yang menjadi hiburannya guys, sebab ketiadaan mami dia. Emri, nama gerek, nama gagak, playground. Kau lihat playground pagi-pagi tu. Inilah tu main playground. Kan panas. Mak, apa? Nih tengah main mami nih. Awal-awal dia minta nak pergi main playground ni. Sudah sampai guys, seperti yang saya maklumkan sebelum ni, memang hospital ni berada sangat dekat lah dengan rumah kita. Parking ni auto guys, auto gate, tak perlu nak scan-scan kata senggol, dia memang auto terbuka sendiri. Mungkin dengan sistem kamera dia lah, dia boleh detect kenderaan kita masuk jam berapa dan tak perlu kita tap-tap. Seperti pada kebiasaannya kita kena tap lah, tap sebelum masuk, tap card kita, lalakan kita check in, dan tap sebelum semasa kita nak keluar untuk mengetahui berapa lama kita berada di dalam parking ni guys. Okay guys, saya dan Emri sekarang menunggu di tempat letak kenderaan di bawah ni, sebab mami dia cakap surat pelepasan tu belum selesai lagi guys, jadi kita kena menunggu sehingga urusan Mami Emri di atas selesai lah, baru kita masuk. Jadi untuk makluman, Mami Emri ni diberikan pelepasan istimewa lah, lebih kurang macam tu lah. Ini kerana sekarang ni dah, kalau tak silap saya, masuk 36 bulan guys. Eh sorry, 36 minggu guys, 36 minggu kandungan Mami Emri, jadi agak berisiko lah untuk membenarkan beliau balik ke rumah untuk mengelakkan lah dia melakukan kerja-kerja yang berat dan juga mungkin dari segi jagaan yang kurang sempurna lah. Jadi itu yang sebenarnya menjadi kerisauan pihak hospital lah, untuk membenarkan balik. Okay guys, saya nak bawa Emri keluar ni, bawa dia pergi main playground dulu, memandangkan sekarang masih awal sebelum jam
tengah hari, nanti dah panas guys. Okay guys, stay tune, stay tune. Terbalik. Sepiak, sepiak. Ah. Emily ni masih masukkan selepas terbalik guys. Am. Bawa Emily ke playground ni guys. Aduh. Budak ni menagih-nagih playground dari pagi tadi. Jadi saya mengambil kesempatan ni sebab mami dia belum keluar. Jadi kita pergi ke playground sebelah guys. Boleh tahan juga jauh. Eh, kena claim. Masih baik. Sekarang dia tak panas guys. Kalau cuaca panas tadi, ada boleh tahan juga. Tengok atas. Nak pergi ke playground ni. Berpeluh juga guys. Dari hospital seberang sana ke sini peluh juga. Emily nak exercise lagi dekat dekat tempat permainan guys. Main? Okay guys, dah sampai dekat sini. Biarkan Emily bermain dulu dekat sini. Cuaca pun dah mulai panas guys. Cuaca pun dah mulai panas kat sini. Jadi saya menunggu Emily ni habis bermain kat sini lah guys. Mami dia pun dah maklumkan pihak hospital sedang menyiapkan surat pelepasan tu guys. Okay guys, buat masa sekarang ni memang agak suka saya membuat konten-konten, lebih-lebih lagi konten yang kita perlu keluar berjalan-jalan guys, seperti ke pasar raya atau tempat-tempat menarik lah. Jadi banyak masa sekarang saya luangkan di rumah guys, jadi itu menjadi kesukaran lah untuk saya membuat konten-konten di luar. Sebab Mami Emily pun tak boleh berjalan terlalu banyak. Masa pun dah terlalu singkat untuk Mami Emily bersalin sepatutnya guys. Jadi sememangnya banyak masa di rumah, jadi saya tak berkesempatan untuk membuat konten-konten yang di luar guys. Okay guys, letih juga nak memujuk Emily ni. Nasib baik dia boleh dipujuk. Mami dia dah boleh keluar, jadi kita nak pergi ke hospital sebelah guys. Kita nak ambil mami dia dan kita baliklah lepas ni. Okay guys, kita dah hampir sampai ke hospital sebelah ni guys. Jadi kawasan hospital ni memang luas guys. Memang luas. Jadi yang tempat Emily main tadi tu hospital pakar kanak-kanak. Jadi yang ni pula hospital ni lah, hospital orang dewasa. Susah nak pujuk dia guys. Satu lagi guys,
untuk pengetahuan juga, hospital ni hospital pengajian guys. Hospital pengajian ataupun tempat mahasiswa mahasiswi yang mengambil jurusan perubatan guys, dekat HCTM guys. Jadi dalam masa yang sama, mereka juga menawarkan mudahan ataupun rawatan-rawatan seperti hospital biasa guys. Okay guys, kita masuk melalui gate ONG. Di sini Mami Emery menerima pemeriksaan lah sebelum ini. Okay guys, kita dah sampai di level 1 untuk menjemput Mami Emery. Mami Emery pun dah boleh keluar dah. Hai Emery. Hai nama? Hai Grab. Grab? Oh. Tunjuk ni. Tau. Okey okey, kejap. Kita dulu. Simpan. 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 Masuk dia tau. Nah, masuk kan? Masuk dia tau duit. Ketau. Dah tak? Tuh, nak boleh baca. Tak dapat lah guys. Mesin tu tak dapat detect duit. Mungkin dia fikir kita simpan kertas guys. Dia tak dapat detect duit Malaysia ni. Tak tahu kenapa. Mesin macam tu dia tak boleh detect duit. Mungkin terlampau sensitif, dia tak pasti ya. Emily tunggu mami dia keluar guys. Emery. Nanti mami. Mami. Pedau. Kejap, nanti mami keluar. Mami. Au. Tak sabar lah sini. Emery tunggu mami dia keluar. Ya, ni mami. Happy deh guys. Belayak ke bantalnya. Madam mami yang megai bantalnya. Nyampe hari langsung ambil bantal. Bawa barang guys ke sini. Hai Grab ya. Bawa barang. Siap tak banyak barang yang saya bawa. Guna kad. Masih baik sebenarnya boleh guna kad. Bayar guna visa baru okay. Dia boleh. Kompon. Kita dapat air guys. Jadi yang sebelah ni tadi mesin lama guys. Memang nah duit nak boleh masuk. Duit nak boleh masuk. Maknanya duit kan nak boleh detect ya. Dekat luar ni macam ada program guys. Tapi saya tak tahu apa program. Tahu tak? Pen tak? Guys, kita dah keluar. Ini baru ni. Hey guys, kita pergi ke tempat parking tu. Pergi ke tempat parking dekat bawah sana guys. Tahu tak? Sebab tak? Ini macam mana? Kita berjaya keluar guys, bawa Mami Emery. Jadi Mami Emery pun bebas keluar. Dalam biak. Keluar daripada hospital ni. Tetapi hari Isnin nanti dia diminta masuk balik guys. Jadi
Berapa lama dia udah yang? Saya 2 minggu. 2 minggu bisa dah. Lebih kurang 2 minggu guys. Mami Emily dah berada di hospital ni. Ada 1 minggu lagi kalau tak silap saya. Untuk bersalin guys. Guys, kereta kita berada di bawah. Tangga ni agak rendah sikit untuk kita turun. Jadi yang dekat sana tu tinggi guys. Jadi saya memilih untuk menggunakan tangga ni lah. Libat ke? Pegai dia. Amri. Mam. Mami pegai dia. Dia dah pegai ke dia. Selepas ni kita nak pergi ke kedai lah memberi ada ubat yang kita perlu beli guys, yang diminta pihak hospital. Early division guys. Berus gigi nak? Cuminnya. Beli ke farmasi guys. Beli vitamin dekat sini. Dan ubat Emery. Jadi kita pergi ke farmasi lain guys. Farmasi seterusnya. Sebab dekat semua farmasi tadi itu ubat tambah darah ataupun ubat zinc copper itu kehabisan stok dia guys. Betul. Apa nak uria? Nak uria? Mana aku ambil beli ubat lah. Nak uria. Okay guys, kita berhenti di restoran Mixed Rice. Kita makan di sini dulu. Pas makan nanti kita balik ke rumah lah. Tak sempat guys nak masak-masak tengah hari ni. Sekarang pun dah 12:30. Okay guys, kita makan di sini dulu sebelum balik ke rumah. Okay guys, kita sudah sampai di rumah. Kita sudah sampai di rumah. Okay guys, sekian dulu guys video saya untuk aktiviti kita mengambil mami dia pada hari ini. Jangan lupa guys like, comment and subscribe. Jumpa lagi di video yang akan datang. Bye.